أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كي بلي بلي دا ريدي أون أون آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وعلينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. سميع عليم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن شئت سهلا. اللهم يا مقلب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله بشكر kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita diberikan kesihatan yang baik, diberikan peluang untuk kita terus di dalam majlis ilmu ataupun insya-Allah pada pagi ini saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk kongsi serba sedikit kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan apabila kita membaca Al-Quran. Okey, saya ucapkan selamat datang yang bersama saya pada pagi ini. Terus saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk terus share dan like dan terus pergi di Facebook Institut Pengajian Al-Quran dan share dan like banyak-banyak supaya sahabat-sahabat kita di luar sana boleh sama dengan saya untuk kita teliti dan kita hayati bacaan kita, kita perhatikan satu persatu ayat-ayat yang akan saya bimbing sama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah pada pagi ini saya mohon kerjasama daripada tuan-tuan dan puan yang bersama-sama dengan saya live pada pagi ini di Institut Pengajian Al-Quran ataupun Facebook. Terus pergi ke Facebook rasmi kami, Institut Pengajian Al-Quran. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan share, banyakkan share, banyakkan like supaya sahabat-sahabat kita di luar sana boleh bersama-sama kita menuntut ilmu ataupun kita sama-sama belajar ataupun mencari kesalahan. Kita cuba baiki kesalahan kita, lakukan kesalahan yang sama apabila kita membaca, insya-Allah. Boleh eh? Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan di pagi yang mulia bersyukur kita kerana Allah memberi kita masa dan peluang untuk kita terus mempelajari. Okey, ataupun kita ilmu supaya kita baiki kesalahan-kesalahan kita supaya kita tidak berulang ataupun membuat kesalahan yang sama apabila kita membaca Quran. Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya live pada hari ini. Kita pertemuan kita kebiasaannya hari Rabu, okay? Jadi kita bertemu pada hari ini kerana insya-Allah kita keesokan harinya, esok kita akan meraihkan apa ataupun di Malaysia. Jadi cuti, insya-Allah pada hari ini saya bersiaran langsung bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kita teruskan mencari kesalahan-kesalahan kita di dalam bacaan surah-surah ayat Al-Quran ataupun surah-surah lazim yang kebiasaannya yang kita baca, insya-Allah. Boleh saya ucapkan selamat datang kepada yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Cik Rodi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih bersama-sama dengan saya. InsyaAllah kita cuba teliti ataupun kita cuba cantikkan bacaan kita pun, kita cuba perbaiki
tajwid kita, makhraj huruf kita supaya bacaan kita itu nampak lebih cantik sesuai Al-Quran itu sendiri diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Okey? Boleh? Okey, sebelum kita memulakan kelas kita pada hari saya mohon sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan saya live pada pagi ini untuk terus kongsi insyaAllah supaya sahabat-sahabat kita di rumah sana ataupun di luar sana boleh bersama-sama dengan kita ke rumah yang berada di pejabat, okay, supaya kita dapat menambah ilmu kita dan kita dapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, untuk tuan-tuan dan puan-puan share dan panjangkan lagi, terus pergi di page Institut Pengajian Al-Quran, kemudian boleh bersama-sama dengan saya pada dan kita hayati dan kita teliti bacaan kita dari satu ayat ke satu ayat. Okey, okey, sebelum kita akan pengajian kita pada surah yang baru, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita baca dulu surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berkati sepanjang kelas kita ataupun sepanjang live kita pada hari ini, Allah permudahkan dan Allah memberkati kita pada hari ini insya-Allah. Kita baca dulu sama-sama surah Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bersama-sama dengan saya untuk baca dan kita selepas kita baca Fatihah kita akan teruskan dengan surah-surah pilihan kita insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita selesai membaca surah Al-Fatihah di mana surah yang berada di hadapan sekali ataupun surah yang berada di permulaan surah-surah yang jadi kita berharap supaya Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kita bukan sahaja pada hari ini, insya-Allah kita berdoa supaya Allah Taala mempermudahkan urusan kita untuk hari-hari yang akan datang insya-Allah. Okey, boleh insya-Allah saya ucapkan selamat datang yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Saya ucapkan selamat datang. Terima kasih bersama-sama dengan saya dan insya-Allah saya akan berkongsi bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Pengajian kita ataupun tilawah interaktif kita pada kali ini, iaitu saya memilih untuk membaca surah Asy-Syah ataupun kita panggil Alam Nasyrah, okey, Asy-Syah. Okey, surah yang bermaksud surah yang kelapangan, yang bermaksud surah yang memudahkan urusan kita. Okey, diharap insya-Allah dengan pemilihan surah ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan boleh memperbaiki dari satu ayat ke satu ayat, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan. Kita cuba menjadi amalan surah ini supaya apabila kita baiki bacaan kita tuan-tuan dan puan-puan, maka kita dapat bacaan yang cantik, sebutan huruf yang betul, makhraj yang betul. Mudah-mudahan Allah nilai usaha kita kerana kita cuba untuk memperbaiki bacaan kita. Mudah-mudahan Allah nilai dan Allah mendengar semua sebutan-sebutan itu
Dan insya-Allah Allah memudahkan urusan kita. Berkesesuaian dengan maksud surah ini iaitu kelapangan ataupun kita memohon Allah permudahkan urusan kita, bukan sahaja urusan-urusan di pejabat, malah urusan-urusan ibu-ibu di rumah, supaya Allah permudahkan urusan anak-anak di sekolah ataupun suami-suami yang sedang bekerja di pejabat atau ibu-ibu yang berada di rumah. Allah memudahkan urusan untuk menguruskan hal rumah tangga ataupun permudahkan urusan yang kita perlu selesaikan. Jadi insyaAllah kita cuba, saya akan cuba bimbing tuan-tuan dan puan-puan untuk kita baiki bacaan kita di dalam surah Asy-Syahr. Okay? Kita tak nak kesalahan itu jadi insyaAllah kita akan teliti dari satu ayat ke satu ayat insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka muka surat. Jika ada mushaf di depan tuan-tuan dan puan-puan, muka surat 596. Okey, 596, ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di paparan skrin yang telah di surah Asy-Syahr. Okey, jika tuan-tuan dan puan-puan tidak mempunyai Al-Quran di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di paparan skrin yang sediakan untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk mempelajari surah Asy-Syahr ataupun kita akan baiki dari satu ayat insya-Allah. Okey. Sebelum itu kita ada dua slot. Slot yang pertama saya akan baca secara keseluruhan surah Asy-Syahr. Kemudian slot yang kedua kita akan hurai satu persatu, kita akan perincikan dan kita akan cuba teliti mana kesalahan-kesalahan kecil yang sering kita lakukan ataupun yang kita tidak sedar bahawa itu adalah kesalahan yang sering kita lakukan. Kita cuba baiki supaya kita tidak berulang kembali kesalahan-kesalahan tersebut. Okey? Baik, untuk yang pertama, slot yang pertama insya-Allah saya akan baca secara keseluruhan Asy-Syahr dan insya-Allah kita pergi kepada slot yang kedua, kita akan cuba hayati dan teliti satu persatu. Okey, dengar saya baca secara keseluruhan dahulu untuk surah Asy-Syahr. Okey, boleh? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب صدق الله العظيم. Okay, alhamdulillah kita selesai membaca surah Asy-Syahr. Okay, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan kita pergi kepada slot kita yang kedua, iaitu kita perhatikan satu persatu kesalahan-kesalahan ataupun bacaan kita tu kena dengan makhrajnya, masuk dengan tajwidnya. Jadi kita cuba baiki dan kita cuba cantikkan bacaan kita. Okey, saya ucapkan selamat datang kepada yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk perbanyakkan lagi share, like dan mohon kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk share supaya sahabat-sahabat kita di luar sana boleh bersama dengan kita untuk kita cuba memperhatikan ataupun meneliti kesalahan-kesalahan kita yang sering kita lakukan di dalam bacaan insya-Allah. Saya ucapkan selamat datang kepada
Hafizul Furqan, waalaikumsalam, dan juga kepada Nur Ain Zurrahim, waalaikumsalam. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada Ruzain. Okey, insya-Allah supaya mudah-mudahan kita cuma mengharapkan apa-apa yang kita buat di dalam dunia ini, kita cuma mengharapkan keredaan dan kita mengharapkan Allah terima apa amalan yang kita lakukan, insya-Allah. Boleh ya tuan-tuan dan puan-puan? Okey, jom kita pergi kepada slot yang kedua. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon untuk sediakan, kalau ada sediakan pen atau pensel di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, sediakan kertas supaya setiap kali satu kesalahan yang kita lakukan ataupun kesalahan-kesalahan yang kita tak nak dah benda tu berulang, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh tanda di Quran tuan-tuan dan puan-puan ataupun tulis di atas kertas putih ataupun kertas kosong, menunjukkan di situ ayat itu, maka kita tak nak dah melakukan kesalahan tersebut. Okey? Okey, jadi kita teruskan kepada slide kita yang pertama. Okey. Kalau boleh, saya tak nak kita lakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Tengok kesalahan, iaitu cara kita meneliti kesalahan-kesalahan kita terbagi kepada 7. Iaitu kesalahan yang sering kita lakukan. Iaitu dari segi tajwidnya, makhraj dan sifat sebutan huruf ikhfa, kemudian huruf yang dilantunkan bunyinya, huruf yang dibunyi kurang tepat, huruf yang tebal dan nipis, boleh tukar-tukar sifat seperti nipis dan tebal. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan tanpa kita sedar, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, tu contohnya apabila kita tengok huruf yang dilantunkan bunyi, okey? Huruf yang dilantunkan bunyi itu, kita cuma lantunkan bunyi yang huruf qalqalah sahaja, okey? Seperti episod yang sebelum-sebelum ni saya ada beritahu tuan-tuan dan puan-puan, iaitu huruf qalqalah ada berapa? Huruf qalqalah ada 5, okey. Huruf itu sahaja yang kita perlu lantunkan bunyinya. Okey. Oh, selain daripada huruf tu, kita jangan lantunkan. Ini kebiasaannya yang saya perhatikan tuan-tuan dan puan-puan sering melakukan kesalahan ini. Jadi kalau boleh, kita perlu berhati-hati apabila kita nak membaca sesuatu surah, ya, hukum-hukum tajwid ataupun makhraj-makhraj huruf tu terdapat di tempat yang betul. Okey, terletak di tempat yang betul, insya-Allah. Okey, jadi ini adalah 7 jenis kesalahan. Okey, baik, kita teruskan kepada slide kita, iaitu kita pergi kepada pengajian kita, iaitu saya ulang kembali episod-episod yang sebelum ini, iaitu berkenaan dengan hukum mim mati. Okey, berkenaan dengan hukum mim mati, tuan-tuan dan puan perlu ingat. Okey, ingat kalau hukum mim mati hanya tuan-tuan dan puan perlu ingat 2 huruf sahaja. Okey, apabila tuan-tuan dan puan-puan baca Al-Quran, baca Al-Quran, kemudian tuan-tuan dan puan-puan jumpa mim mati. Okey, mim yang bertanda sukun. Okey, mim yang bertanda bulat, kadang-kadang ada yang macam bulan sabit tu. Okey, jadi mim mati itu namanya mim sukun. Okey, apabila tuan-tuan dan puan-puan baca, kemudian jumpa mim sukun, itu tuan-tuan dan puan-puan kena tengok huruf selepas mim mati itu huruf apa. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat 2 huruf sahaja. Huruf iaitu dengan ba, huruf mim dengan ba sahaja. Apabila tuan-tuan dan puan-puan baca Quran, kemudian jumpa mim ataupun ba, dua itu sahaja, maka tuan-tuan dan puan-puan dengung. Okey, contoh tengok yang pertama. Okey, tengok mim mati berjumpa dengan ba. Mim mati berjumpa dengan ba, maka di situ jadi adalah ikhfa syafawi. Jadi kena dengung, bacaan dia kena dengung. Kemudian mim mati berjumpa dengan mim. Okey. Jadi hukum apa? Iaitu hukumnya adalah idgham mutama silain. Kena dengung. Okey. Kemudian mim mati berjumpa selain ba. Mim mati berjumpa selain mim dengan ba, maka di situ tuan-tuan dan puan-puan tak boleh dengung. Kena izharkan. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan baca-baca, jumpa mim mati. Kemudian tengok ayat seterusnya. Bukan ayat, huruf. Huruf selepas mim mati itu ada huruf ta. Misalnya ada huruf. Jadi bila huruf ta tu, kena dengung ke tak dengung? Tidak dengung. Sebab huruf ta berada di dalam kumpulan huruf-huruf, iaitu huruf yang tidak boleh didengungkan. Kita perlu jelaskan. Ini adalah hukum mim mati. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat 2 sahaja huruf dengan ba.
mim dengan ba. Boleh? Okey, seterusnya kita pergi kepada slide iaitu hukum nun mati. Baik, episod yang lepas saya ada memfokuskan hukum nun mati. Tapi episod kali ini saya akan ulang sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang terlepas untuk sesi yang sebelum ini. Jadi insya-Allah untuk sesi kali ini saya akan terang kepada tuan-tuan dan puan-puan ataupun kita cuba pelajari atau cuba fahami. Okey, hukum nun mati ataupun tanwin. Okey, hukum nun mati atau tanwin. Tanwin tuan-tuan dan puan-puan tahu kan bentuk dia macam mana? Okey, tanwin iaitu baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di hadapan, itu semua adalah dipanggil tanwin. Okey, kita tak nak ada yang masih tanwin ni macam mana ya? Ataupun kita panggil syaddah ni macam mana ya Ustazah? Saya belum kenal pasti. Jadi tanwin ini adalah berbentuk dua baris di hadapan, dua baris di bawah, dua baris di atas, itu adalah tanwin. Kalau syaddah ni iaitu berbentuk W kita panggil, okey? W ataupun ada sesetengah kalangan dia panggil sabdu pun boleh. Okey, banyak nama sebenarnya syaddah ni, syaddah, syiddah, sabdu, banyak. Okey? Jadi kalau untuk hukum nun mati, tuan-tuan dan puan-puan, nun mati dan tanwin, ingat nun mati dan tanwin apabila berjumpa dengan huruf, yang pertama saya pergi kepada kolom yang pertama, iaitu apabila berjumpa dengan huruf hamzah, gho, ha, kho, a, ha, nampak? Okey, besarkan sedikit skrin ini supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat lihat huruf-huruf yang yang perlu difokuskan. Ha, okey. Nampak? Okey, kita nampak di sini iaitu huruf nun mati berjumpa dengan huruf nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf-huruf seperti yang saya beritahu tadi, izhar, halqi. Okey, huruf gha, ha, kha. Okey, nampak? Kha. Kemudian a, ha. Kolom yang pertama ya, tuan-tuan dan puan-puan, kolom yang pertama. Maka cara bacaan dia adalah kita perlu menjelaskan bunyi nun atau tanwin tersebut. Dekat situ. Apabila nun mati berjumpa dengan nun mati atau tanwin ya tuan-tuan dan puan-puan. Nun mati atau tanwin. Salah satulah, bukan nun mati pun ada, tak boleh. Nun mati atau tanwin. Okey. Tanwin berjumpa dengan huruf hamzah ni. Huruf hamzah, huruf huruf ha, huruf kham, huruf am, huruf ha, ha bulat. Ha bulat dengan ha pedas kena beza eh. Dan ha pedas. Ha, tapi kedua-dua ha ni berada di dalam kumpulan yang sama. Okey, berada di dalam kumpulan yang sama yang tidak boleh dengung bacaan dia. Dan nama dia adalah izhar halqi. Okey, izhar halqi. Okey, itu yang pertama. Okey, kita pergi kepada kolom yang kedua. Kita tengok pula nun mati dan tanwin apabila kedua-dua ni berjumpa dengan huruf-huruf ikhfa hakiki. Okey. Ikhfa hakiki ni ada banyak ya tuan-tuan dan puan-puan. Huruf ikhfa hakiki. Okey, kita cuba satu persatu tengok. Huruf apa? Ta, huruf sa, huruf ja, huruf da, huruf za, za, sa, sha, to, do, do, fa, ko, ka. Okey, huruf-huruf ifak ni biasanya huruf yang banyak yang susah mengingatinya. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Jadi, tak apa. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya cuba bimbing supaya tuan-tuan dan puan-puan kenal pasti. Tak apa, di sini saya tunjuk huruf-huruf yang perlu kita dengung, iaitu huruf huruf-huruf nilai yang disenaraikan ataupun yang disebut oleh saya. Dan hukumnya ada ikhfa hakiki. Okay, kita cuba tengok cara bacaan dia tu. Okey, cara bacaannya adalah menyembunyikan sikit bunyi nun. Okey, ikhfa ni tuan-tuan dan puan-puan, ikhfa ni bermaksud sembunyi eh. Okey, apa yang perlu kita sembunyikan tu? Okey, apa yang perlu kita sembunyikan? Contohnya misalnya kalau tanwin kan ataupun nun mati. Nun mati, kita jangan jelaskan nun mati tersebut. Sebab tu di sini cara bacaannya menyembunyikan sedikit bunyi nun atau tanwin dengan
melebihkan sedikit bunyi huruf tersebut, huruf yang selepas pada nun mati tu. Okey, jadi apa selepas pada nun mati dan tanwin, maka di situ tuan-tuan dan puan-puan perlu jelaskan huruf yang selepas pada nun tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kena sembunyikan sedikit bunyi nun tu. Kalau macam tadi, izhar tadi, kita jelaskan huruf nun tu. Okey, kita jelaskan supaya kita tak, kalau yang ni, ikhfa ni, kita perlu dengung apabila jumpa dengan huruf-huruf yang saya sebutkan tadi. Okey, jom kita tengok bacaan kita. Kita terus, insyaAllah kita akan cuba teliti satu persatu kesalahan dan kita cuba, bila kita baca ni, kita jumpa hukum-hukum yang perlu kita dengung, saya akan, boleh? Okey, kita terus kepada surah Asy-Syarh kita. Okey, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan dengan surah kita akan bacakan. Boleh? Dah bersedia? Okey, jom. Okey, sebelum tu saya ucapkan selamat datang kepada yang bersama-sama dengan saya. Terima kasih. Dan insyaAllah kita cuba banyakkan lagi share, kita panjangkan lagi share kita. Dan boleh sama-sama memberi manfaat dan dapat bersama insyaAllah. Baik, berkesesuaian, sebelum itu berkesesuaian dengan surah ini, jika tuan-tuan dan perempuan menghadapi kesulitan dalam kehidupan, semua manusia ni Allah uji. Jadi mudah-mudahan apabila kita cuba amalkan ayat surah Asy-Syarh ni, maka Allah cuba lapangkan hati kita dan memberi kita jalan untuk kita terus berada di jalan yang betul. Okey, insyaAllah. Okey, jom kita teruskan. Pertama, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Okey, terus kepada yang pertama. Alam nashrah. Alam. Nampak? Mim mati berjumpa dengan huruf nun. Apa hukum apa tadi tuan-tuan dan puan-puan? Mim mati berjumpa dengan huruf selain mim dengan ba. Hukum apa tadi? Kita perlu baca macam mana dekat sini tadi? Hukumnya adalah izhar syafawi. Okey? Izhar syafawi, di mana kita perlu jelaskan bacaan di sini. Sebab mim mati berjumpa dengan huruf nun. Jangan pula pergi dengung kat sini eh. Alam nashrah, tak boleh. Jelaskan. Al-nashrah, nampak? Jelaskan. Alam nashrah, boleh? Alam nash, satu lagi nash. Kebiasaannya yang saya dengar dia akan bunyi alam nashrah. Nash, nash tak nak. Jangan ni nash. Okay, biarkan angin syah tu keluar. Jangan kita nash, nash. Jangan kita lantunkan balik bunyi syah tu. Alam nashrah. Sebut bagi jelas. Alam nashrah laka sadrak. Sadrak. Okey, sad ni perlu lantunkan. Sad. Sebab apa? Di situ dia jadi hukum qalqalah. Kita kena jumpa dengan huruf dal, huruf da. Kan? Qata bajim dal, baju dah kotor. Ikut pada formula yang tuan-tuan dan puan-puan ingat. Okey? Baju kotor, da kan? Da berada di dalam kelompok ataupun huruf-huruf yang perlu kita lantunkan bunyinya. Sadrak, sadr. Ka ada tak? Ka, rok. Rok, tak nak eh? Rok. Okey, rok tak boleh. Sebab ka bukan berada di kelompok huruf-huruf yang perlu kita lantunkan bunyi. Okey, jadi bacaannya. Alam nashrah laka sadak. Boleh? Okey, kita pergi kepada ayat yang kedua. Wawawu'na. Wawawu'na. Ada dua dekat situ, wa. Okey, wa ni perlu berhati-hati. Sebab apa? Wa berada di sebelah huruf isti'la. Berada di sebelah huruf dha. Huruf dha tu adalah huruf isti'la ya. Tuan-tuan dan puan-puan, huruf yang tebal. Kita panggil huruf yang tebal. Huruf yang terangkat. Huruf yang perlu apabila kita sebut itu dha, tebal. Jadi apabila huruf yang nipis, huruf waw adalah huruf nipis, berada di sebelah huruf ke, takut
terbawa-bawa, terjangkit. Jadi kita kena sebut dia berhati-hati. Wa wa da, jangan wa wa, wa wa tak nak, wa wa tak nak. Wa wa, wa wa, wa wa da na, wa wa da na. Na tu panjang berapa rakat? Na tu dua rakat ya. Mad asli dua harakat. Okey. Kemudian seterusnya angka. Angka. Okey, di sini nampak nun mati. Nun mati tak tu? Ha, nun mati berjumpa dengan huruf apa tu tuan-tuan apa? Okey, kita cuba tengok balik carta balik. Okey. Cuba cuba paparkan balik hukum nun mati tadi. Okey, nampak nun mati berjumpa dengan huruf kaf. Huruf ka. Okey, di sini apa hukum dia? Okey, cuba tengok. Cuba tuan-tuan dan puan-puan perhatikan carta balik. Tengok nun mati apabila berjumpa dengan huruf kaf. Ha, nampak. Apa dia? Di situ hukum dia apa? Nampak? Tengok hukum dia. Ha, nampak. Adalah ikhfa hakiki. Kita tengok balik. Kaf duduk. Cuba bulatkan huruf kaf. Kaf duduk. Ha, nampak. Huruf kaf berada di kelompok huruf yang perlu kita dengungkan. Ikhfa hakiki. Ha, jadi kita kena dengung. Okey, apabila nun mati berjumpa dengan huruf kaf. Nampak? Kaf. Ha, jadi kita kena dengung. Tengok cara bacaan dia. Cuba kebawahkan sikit. Tengok. Apa cara bacaan dia? Cara bacaannya ialah menyembunyikan sedikit bunyi nun atau tanwin dengan melebihkan sedikit bunyi huruf kaf tu tadi. Okey, jom kita tengok balik ayat kita ataupun kita tengok balik surah kita. Okey, kita tengok balik di mana di sisi bacaan dia adalah kita menyembunyikan huruf nun dan kita jelaskan huruf kaf tu. Okay, contoh bacaan dia. Wa wada'anka. Macam kita nak sebut ka kan? Ka. Kita dah bersedia nak sebut ka kan? Ka. Anka. Anka. Kita tak adalah sebut anka. Anka. Kita jangan jelaskan bunyi nun tu. Kita kena sembunyikan nun tu. Anka. Okey. Ha, kita masuk pada ka. Angka. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kemudian angka wiz rock. Wiz rock. Wiz, wiz. Satu lagi. Wiz tak nak. Wiz. Jelaskan. Wiz rock. Wiz tak nak lantunkan bunyi huruf tersebut. Okey, perlu jelaskan. So jadi wa wada'na. Wa wa'na. Wa. Betulkan wa dengan wa. Wa tak nak wa. Wa wa'na anka wizrak. Boleh? Okey, selanjutnya kita pergi kepada huruf ayat yang ketiga. Maafkan saya. Ayat yang ketiga. Okey. Sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada yang sama-sama dengan saya pada pagi ini. Fitrin, An. Okey, ya yeah, betul. Ikhfa hakiki, betul. Alhamdulillah ada yang faham. Mudah-mudahan menjadi apa ni asbab untuk kita teruskan baca dengan baik. Saya cuba bimbing tuan-tuan dan puan-puan ataupun kita cuba teliti supaya bacaan kita ini apabila kita membaca dengan hukum yang betul. Jom kita tengok pula ayat yang ketiga. Okey, ayat yang ketiga iaitu jom kita sama-sama baca ya. Alladhi. Okey, alladhi di sini adalah hukum mad. Mad apa? Kalau nampak bendera dekat situ. Nampak ada bendera, nampak ada tanda panjang, nampak ada tanda misai, ombak, macam-macam. Macam-macam panggilan nama eh. Nampak dibulatkan di situ adalah tu tanda panjang ya tuan-tuan dan puan-puan. Ustazah ni tanda bendera boleh. Apa-apa yang menyebabkan ataupun yang membolehkan tuan-tuan dan puan-puan faham boleh. Asalkan bacaan tuan-tuan dan puan-puan tu betul panjang. Itu adalah tanda mad ataupun tanda panjang. Di situ jadi hukum dia adalah mad. Mad jaiz munfasil. Okay, mad jaiz munfasil. InsyaAllah jika episod-episod yang akan datang saya akan terangkan bagaimana untuk kita mengenal mad jaiz munfasil. Untuk yang kali ini saya akan terangkan nun mati dulu ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, insya-Allah di sini saya bagi tahu dekat tuan-tuan dan puan-puan hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Panjang dia adalah 4 dan 5 harakat. Ya, yeah? Dia tak boleh baca pendek sangat 2 harakat.
Okey, kena panjang. 4 dan 5. Alladhi. Panjang dia. Angqa. Okey, kita jumpa lagi nun mati dekat kawan. Okey, nun mati berjumpa dengan qa. Nun mati berjumpa dengan qa. Boleh? Apa dia? Okey, cuba balik kita tengok carta balik. Bagi tuan-tuan dan puan-puan di rumah faham. Di mana terletaknya nun mati ni berjumpa dengan qa. Hukum dia apa? Hukum ni kita kena jelas ke? Kita kena dengung ke? Kita kena baca macam mana? Nampak? Nun mati berjumpa dengan qa. Jadi di situ hukumnya adalah ikhfa hakiki. Okay, ikhfa hakiki maknanya sama juga bacaan yang macam tadi. Macam ayat yang kedua tadi. Kita kena sembunyikan huruf nun atau tanwin dengan melebihkan sedikit bunyi huruf yang seterusnya ataupun huruf qa tadi. Okey, boleh. Jadi di sini kena dengung tuan-tuan dan puan-puan tanda. Tanda dekat situ perlu dengung dekat sini. Okey. Boleh? Okey, jom kita tengok bacaan kita. Okey. Allazi anqa. Okey, sebut anqa. Anqa. Masuk sikit ke dalam qa. Anqa. Jangan sebut anqa, tak boleh. Sembunyikan huruf nun tersebut. Anqa. Ya? Yeah? Anqadallah. Rak. Okey, di sini, tuan-tuan dan puan-puan, terdapat tiga huruf isti'la. Tiga huruf tebal di sini. Nampak? Qa. Tandakan qa. Dha. Zha. Tiga huruf tebal. Perempuan kena hati-hati. Okey, apabila sebut tu kena bagi tebalkan sedikit. Jangan angkoda, angkoda zahra, tak boleh. Kena tebalkan. Kena masuk makhraj dia, huruf yang tebal. Angqadha zahrak. Qadha, qadha rak. Kena bagi betul, kena tepat bunyi makhraj dia. Sebab kadang-kadang ada setengah-setengah tu yang tuan-tuan dan perempuan yang di rumah, okey, nak percepatkan bacaan. Jadi apabila percepatkan bacaan, jadi makhraj itu tak masuk ke dalam tempat dia. Contoh macam saya baca tadi, angqadha zahra, tak boleh. Masukkan ke dalam makhraj dia yang betul. Angqadha zahra. Angqadha zahra. Tiga itu adalah huruf isti'la, huruf tebal. Okey, boleh. Kena tebalkan bacaan tu, kena masukkan ke dalam makhraj yang betul. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat yang keempat. Okey, seterusnya. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na. Wa rafa'na. Panjang dia dua harakat. Nampak sebelah na tu ada huruf mat. Ada huruf mat iaitu, tuan-tuan dan puan-puan tahu kan huruf mat tu huruf apa? Beza dengan hukum mat. Hukum mat lain, huruf mat lain. Okey, huruf mat ada tiga. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Okey, apabila selepas huruf, apa-apa huruf, apa-apa sahaja huruf ijaiyah, okey, selepas huruf tu terdapat, maka kena kena panjangkan, kena panjang dua rakaat. Okey, kena panjang ni dua rakaat. Wa rafa'na, wa rafa'na laka dhikrak. Okey, okey, okey. Ayat apa ni, ayat yang ketiga, ayat yang keempat ni tak ada masalah. Okey, teruskan kepada ayat yang kelima. Okey, teruskan kepada ayat yang kelima. Jom kita sama-sama. Fa'inna ma'al, fa'inna, inna, nun. Atas nun ada apa tuan-tuan dan perempuan? Setiap episod yang saya beritahu, episod yang lepas, apabila nun dan mim yang bertanda syaddah, nun atas dia ada syaddah dan mim atas dia ada syaddah, maka kita kena buat apa dekat situ? Bacaan kita kena buat apa? Kita perlu jelaskan ke? Kita perlu dengung ke? Ataupun kita perlu sembunyikan? Macam mana? Apa jenis bacaan dekat situ tuan-tuan dan perempuan? Boleh jawab bersama-sama dengan saya. Apa bacaan dekat situ? Nama bacaan dia adalah wajibul gunnah. Kita perlu dengung dekat situ. Okay? Fa'in
inna, fa inna, okay, dengungkan. Fa inna al-us ma'al, okay, satu lagi, jumpa dengan huruf lam, lam mati. Ma'al, tak nak, ma'al, okay, jangan lantunkan bunyi. Fa inna ma'al, al, jelaskan lam, al-us. Pun sama, sin pun sama. Kebiasaan yang saya dengar, usa, usa. Tak nak. Us. Us. Rius. Ro. Jelaskan bunyi sin tu. Us. Rius. Ro. Tak nak. Kebiasaannya kan bila ada yang, bila kita dengar, ada yang baca. Usa, rius. Ro. Tak nak macam tu. Okay. Kita jangan lantunkan bunyi huruf sin tersebut. Fa inna ma'al us. Rius ro. Jelaskan. Boleh? Us rius ro. Okay, ro tu berapa harakat? Dua harakat. Okay? Kita tinggalkan bagi jadi satu baris saja. Jangan sebut us rius ron. Tak boleh. Okay? Apabila hukum dia dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan, perlu baca dengan panjang dia dua harakat dan tinggalkan baris tu. Jangan bagi jadi dua baris. Okay? Bagi jadi satu baris saja. Yusro. Boleh? Okay, terusnya kita pergi kepada ayat yang ke-6. Okay, sebelum tu saya ucapkan selamat datang kepada sahabat saya ataupun guru-guru saya yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak jika tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang komen ataupun sebarang pertanyaan, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus komen di bawah. Di ruangan yang telah disediakan dan baca satu persatu, dan jika ada sebarang penambahbaikan, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh sertakan komen tuan-tuan dan puan-puan di bawah, dan insyaAllah kita akan cuba baiki dari semasa ke semasa. Okey, boleh? Okey, teruskan. Kita pergi kepada ayat kita yang ke-6. Inna. Inna. Okey, nun ada apa? Sahabat-sahabat sekalian, nun, nun ada apa di atas tu? Nun ada syaddah di atas. Jadi kita perlu, sama juga macam tadi, kita perlu dengungkan. Okay. Inna al-us. Sama juga. Okay, saya perlu ingatkan sekali lagi. Jangan lantunkan bunyi di sini. Ma'al-us. Us-ra. Okay, jangan us-ri-us. Tak nak. Okay, jelaskan. Ma'al usri yusra. Sebut bagi jelas. Okay. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ke-7. Boleh lagi setakat ni tuan-tuan dan puan-puan? Okay. Okay, saya teruskan. Okay, teruskan kepada ayat yang ke-7. Fa'idha. Fa'idha. Okay, tuan-tuan dan puan-puan jangan keliru eh. Fa tu tak boleh panjang. Okey, contohnya tuan-tuan perempuan kata, "Sazah, saya nampak tepi fa tu macam ada huruf alif, Sazah." Ya, betul. Tapi huruf alif tu dia tak ada ataupun tak ada fungsi dia. Dia fa tu tak boleh panjang sebab bawah alif ada huruf hamzah. Okey, jadi huruf hamzah tumpang huruf alif tu. So jadi tak boleh lah fa tu tak boleh panjang. Fa idza, dia tak boleh fa idza. Okey. Fa idza. Dah tu panjang dua rakaat. Faraghin. Faraghin eh, tuan-tuan dan puan-puan. Faragh, tak nak sebut ain ke gha ke ha ke, tak nak. Sebab ada sengah-sengah tu yang saya dengar. Farahta pun ada. Farahta, tak nak. Faraghin. Huruf gha, gha, gha. Faragh. Okay, boleh? Terusnya. Tafansab. Okay, kita jumpa lagi. Jumpa apa dekat situ tuan-tuan dan puan-puan? Nun mati. Okay, nun mati. Jadi apabila nun mati, hukum dia apa dekat situ tuan-tuan dan puan-puan? Kita tengok carta kita. Nun mati jumpa dengan huruf so. Apa dia hukum dia? Kita tengok nun mati berjumpa dengan huruf so. Apa dia? Dia huruf, dia termasuk ataupun tergolong dalam kelompok mana? Kita tengok. Ha, nampak huruf nun mati berjumpa dengan huruf so. Jadi apa di situ adalah hukum irfa hakiki. Okay, jadi kena
dengung dekat situ. Okey, kita perlu sembunyikan huruf nun tersebut dan kena lebihkan bunyi huruf sod. Okey? Ha, di sini kita kena dengung bacaan dia. Okey? Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, kita tengok balik bacaan kita. Teruskan pada kita. Fa'idha faragta fa. Masuk dalam huruf sod. Fa fa masuk sod. Fansab, fansab. Okay, sab, tu sab tu boleh. Okay, itu kita boleh lantunkan. Sebab di huruf ba, huruf ba di belakang. Di ba tu bila di belakang, maka kita kena bunyikan kolah-kolah dia. Fansab, jangan fansab, fansab. Tak boleh, lantunkan bunyi dia. Fansab. Boleh? Seterusnya. Okey, ayat yang terakhir. Okey, boleh? Tuan-tuan dan puan boleh lagi setakat ni? Okey, insya-Allah. Wa ila rabbika wa ila wa ila la tu panjang eh, dua rakaat sebab dia ada huruf mat sebelah dia. Mat, huruf ya, nampak? Ya, tapi tak ada titik. Yalah juga tu. Okey? Ya, dia letak rumah dia je. Dia tak ada mata dua, kan? Ha, itu huruf ya. Wala rabbika farghab. Rabbika farghab. Far dalam huruf ra. Far, far tak nak. Far, farghab. Ghab. Okay, matikan betul-betul. Ba, ba walaupun ba tak ada tanda sukun, tapi ba apabila berada di akhir, maka kita kena matikan dia. Maka bunyi dia khalkhalah. Farghab. Okey, boleh? Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita selesai membaca surah Asy-Syarh, iaitu surah Alam Nasrah, di mana surah yang ataupun bermaksud surah kelapangan. Apabila kita tengok ya tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok ayat ayat yang kelima dengan ayat yang keenam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh perhatikan jika ada Quran terjemahan di tuan-tuan dan puan-puan di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh perhatikan maksud di sini Allah kata, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah ulang ayat kali tuan-tuan dan puan-puan. Fa inna ma'al usri yusra. Allah ulang lagi ayat yang keenam. Allah kata, Allah kata sekali lagi di sesungguhnya bersama-sama kesulitan itu ada kemudahan. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan jika ada biasalah manusia ni tidak lari daripada masalah, jadi perlu ingat ayat di sini Allah menerangkan kita, Allah memotivasikan kita, beri semangat kepada kita. Allah kata di sini ayat yang kelima dengan yang keenam ni, Allah kata bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kita kena yakin Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kita, kita diberi cabaran di dalam setiap sesuatu apa yang kita lakukan, dan kita perlu ingat cabaran dan juga dugaan bagi kepada kita, insya-Allah Allah akan tunjukkan jalan kepada kita, insya-Allah. Kalau boleh saya minta tuan-tuan dan puan-puan, kalau selepas sembahyang ataupun di dalam solat, cuba amalkan surah ini supaya kita memberi motivasi ataupun memberi semangat kepada kita bahawa setiap kesulitan itu Allah sertakan dengan kemudahan, insya-Allah. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan, sedikit daripada saya pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di episod yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon maaf daripada diri saya sendiri jika terdapat kelemahan daripada saya. Dan yang lebih itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan. Semua apa yang berlaku dalam hidup kita ini, kita memerlukan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berkati hidup kita dunia dan di akhirat. Okey, kita tutup kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul al-Ankabut. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi qusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bis sabr. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.